kita sangatlah beda. Jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Semangkah bersama satu hati. One heart, one heart, oh one heart. One heart, one heart. Terus maju, lupakan masa lalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang berhormati Bapak Kepala Sekretaris Suara Kewanitan, yang berhormati perwakilan dari Forum Akses Madiun, kemudian Anda sekalian peserta seminar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita berikan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas semalam atau hidayahnya. Di kesempatan pagi ini kita diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan seminar Teknologi Motor Muda PCMFI dan ISS. Mudah-mudahan Anda memberi manfaat yang berkali pada kesalahan setelah pada nanti kita sudah bisa menyelamatkan. Dan sekarang yang saya hormati dan juga Bapak Kepala Sekretaris Suara Kita yang sudah dari Pulau Bekas, untuk tiga waktu akan saya bacakan susunan acara seminar Teknologi Motor Muda. Untuk acara pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah penutup, dan dilanjutkan dengan acara inti seminar dan pelatihan. Untuk nyiap waktu, mari bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah kepada kita untuk dapat dan mampu menjalankan melaksanakan kegiatan pada ini dengan sebaik-baiknya. Acara berikutnya adalah sambutan, sambutan yang utama dari Ketua Panitia kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Bendahara Sekretaris Rizul selaku Kepala SMK Universitas. Ya, Bapak, Bapak Bapak selaku Ketua Forum Komunikasi Anas Sekretari Sekretari Madiun. Ya, Bapak, Bapak Felix selaku Kepala Cabang Anas Maragu Kota Magetan. Ya, Bapak, Bapak Ibu dari Sepeda Motor dan para siswa dari Sepeda Motor yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua dapat mengikuti acara ini yang insya Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Yang berikutnya kami atas nama Sekretaris Gubernur mengucapkan terima kasih pada pihak Forman atau Forum Komunikasi Sekretaris Madiun, karena sekretaris kesempatan beliau masih menyempatkan atau dapat meluangkan waktunya untuk dapat membantu kami memajukan siswa kami yang nantinya menjadi SDM berkualitas yang sesuai dengan harapan bagi kesehatan bangsa. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak terkait sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Bahwasanya acara seminar ini yang pertama memiliki tujuan yang pertama, yaitu merupakan program unggulan, program kerja unggulan dari Sepeda Motor, yaitu pemateri yang didatangkan langsung dari DUDI atau istilahnya kuliah umum. Dalam hal ini yaitu memberikan materi teknologi motor terbaru pada sepeda motor, yaitu TVMFI dan ISS. Kalau setahu kita mungkin ISS ini sudah dikembangkan belum di mobil, yaitu mobil Ferrari sama Lamborghini, yaitu yang harganya sangat fantastis. Kemudian juga diterapkan di PCX, ya PCX harganya
sepeda motor juga mematikan. Tapi sekarang ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, kita semua sudah syukur. Dan mungkin nantinya Honda ini bisa menjadi motor motor hibrid kedepannya. Kalau kita lihat di YouTube sekarang ini di Jepang sudah ada dua bahan bakar, yaitu bensin dan listrik. Ya, insya Allah nanti bisa dikembangkan di Indonesia. Mungkin salah satunya, ya, ini prediksi kami, yaitu motor Honda ini mendahulunya. Karena sekarang ini teknologi yang paling maju yaitu motor Honda. Kemudian seminar ini terdiri dari 40 peserta siswa TSM dari 125 siswa kelas 12 dari sekolah motor. Karena untuk siswa TSM atau jurusan dari sekolah motor ini di tahun ini kita targetkan mengambil materi bakar injeksi, karena sudah hampir semua kendaraan itu sekarang sudah teknologi injeksi. Kemudian tujuan yang inti juga, yaitu bahwasannya dari sepeda motor SMK Yusuf Kurabagetan ini adalah peserta lomba ambasador yang diadakan oleh MTM Surabaya, yang dulu diawali di SMKN 1 Geger Madiun. Dan disinilah lomba kegiatan-kegiatan dari media online, Facebook sama blog sudah kami lancarkan pada hari ini, yaitu kegiatan puncaknya atau imamnya yaitu seminar dan pelatihan. Nanti mungkin juga ada hashtagnya, hashtag. Dan semoga dari lomba itu kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Kami selaku ketua panitia mohon maaf bila dalam acara ini ada kekurangan, kemudian ketidaknyamanan dalam penyajian tempat dan sebagainya. Demikian yang bisa kami hadirkan hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Purnawirawan selaku ketua panitia seminar teknologi motor. Untuk sambutan berikutnya, sambutan dari Forum Asmadiu kepada Bapak yang mewakili, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi yang beragama dan beragama Islam. Selamat pagi kepada adik-adik kita semua dan selamat pagi juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan panitia. Perkenalkan, nama saya Bambang ES dengan kepanjangan Bambang Yudhoyono Suwarno. Terus di sisi saya sini ada Bapak Mendi, ya Jaksa Nadi, dari Tunggal Agung Mendi. Terus saya baru kenal lagi Mas Wawan. Ada Mas Wawan, keren, Pak Bagus, ya. Ini dari ini boleh dikatakan dokternya spesialis Sunda, ya, dari dokter, ya, mekaniknya sama dokter spesialis, ya, Dias sama Pak Aman. Ya, rekan-rekan mungkin menanyakan mengapa kok ada format, ya, kok enggak mengatasnamakan itu apa ya istilahnya dari Bunda atau apa ya, format adres kepanjangan dari Forum Komunikasi Asekasian Madiun. Jadi format ini suatu perkumpulan untuk berkumpulnya para pemilik-pemilik AS dari Asekasian Madiun, terutama dari Kabupaten Magetan, dari Kabupaten Ngawi, dari Kabupaten Madiun dan Kota, dari Kabupaten Ponorogo, dan dari Pasitan. Ya, yang mana format ini sebagai wadah, ya, untuk berkomunikasi para pemilik AS itu, yang dulunya kita hanya menyampaikan kepada pengguna sepeda motor Honda khususnya, ya, untuk mengedukasi kepada konsumen kita pemakai sepeda motor Honda
dan pada masyarakat pemakai dan motor Honda umumnya. Dan untuk kali ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dari Yosanggoro yang mana berhormat diizinkan untuk masuk ke dunia pendidikan sedikit untuk memberikan masalah IJMN sistem dan IESS ya. Maka dari itu jelas-jelas ya, sedikit mengapa kok ada forum komunikasi ini, forum ini terjadi pemilik oleh semua PPAS ya. PPAS itu berkomunikasi dengan rekan-rekan kita semua pemilik untuk membicarakan masalah teknik-teknik, mungkin apa yang terjadi di AS-nya masing-masing, ada kendala kesulitan, nah itu kita berkumpul untuk membicarakan informasi teknik. Saya rasa sahabat dari saya hanya segini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, harus sampaikan kepada perwakilan untuk pengantaran sebuah berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Yosua Kepatan kepada beliau, Bapak Kepala Sekolah Yosua Kepatan, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah. Jadi untuk tahun ini kami mohon
bagaimanapun nanti anak-anak kami ini kalau sudah lulus ini kan harus terjun ke masyarakat. Lah kalau labelnya itu lulusan teknik sepeda motor, maka mau tidak mau itu anak-anak kami nanti di masyarakat ini kan mesti kalau ada masalah dengan sepeda motor misalnya itu menjadi salah satu jalan untuk tempat berlayar masyarakat. Maka dari itu ini saya lagi dari yang hormat ini kami juga mohon nanti teknologi-teknologi terbaru dari Bunda yang mana saya yakin saya juga belum tahu persis ini untuk statistiknya, tapi dari trademarknya di Magetan ini mungkin sampai 70-80% sebenarnya untuk tanya pemasar-pasarnya mereka, karena saya lihat di jalan-jalan di desa di kampung itu Bunda itu banyak ya. Bahkan saya lihat sudah gambar 3 aja udah semua ini. Jadi dan bahkan masyarakat sudah di Magetan itu utamanya kayak saya alam di desa saya ini, kalau mengatakan sepeda motor itu pasti Bunda. Jadi bukan mereka Yamaha tapi untuk numpak udah gitu. Jadi masih itu mainnya apa mereknya Suzuki atau Yamaha, tapi kan orang itu Honda gitu. Makanya ini yang brand macam ini pasti tidak terjadi kebetulan, tapi mungkin apa yang disampaikan oleh dari Kapol saya tadi ini memang untuk teknologi sudah lebih maju daripada yang lain sehingga sudah di masyarakat. Dan ini pula yang harus kami tangkap terkait dengan karena Honda sudah jadi masyarakat sehingga nanti anak-anak semuanya juga terjun di masyarakat, maka juga harus tahu teknologi yang sekarang dipakai oleh masyarakat itu kan. Makanya dalam kesempatan yang sangat bagus ini kami mohon nanti informasi-informasi terkait dengan teknologi dari Mas Romi maupun Pak Bambang dan dari anak kami ini nanti ya mungkin Mas Indro juga dari Pak dan juga mohon berikan informasi. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan penghargaan yang setimbangnya pada hormat, dan saya berharap bekerja sama semacam ini bukan yang terakhir, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi karena kami tidak bisa berdiri sendiri Bapak, kami juga harus bermitra ya. Siapapun itu sekolah ini, karena misi sekolah kita adalah untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai nanti di masyarakat ya. Sehingga pemitraan itu perlu siapapun termasuk yang diperoleh, karena yang terkait dengan teknologi Bunda itu pihak format ini ya. Saya yakin untuk memasak dan juga itu bisa menciptakan kami dengan teknologi yang ada. Kemudian saya juga mohon maaf nanti saya pelaksanaannya ada beberapa kurang karena memang sejenis sekolah yang kayak gini Bapak. Jadi naik di bulan sempurnanya itu naik di pendidikan itu kan sangat jarang, kayaknya mengurang-kurang dan kurang atau jadi karena memang ya memang ya begitu ya anak-anak semuanya. Jadi kalian belajar jangan sampai merasa puas, tapi teruslah untuk merasa puas. Karena satu yang kalian ketahui itu mungkin ada kalian bisa menemukan dua atau tiga yang belum kalian ketahui. Dua yang sudah kalian kuasai mungkin kalian akan timbul pertanyaan lagi. 3, 4, 5 masalah yang besar terus-terusnya. Maka dari itu jangan merasa bahwa kalian sudah merasa tahu
merasa sempurna dan sebagainya. Di dalam dunia pendidikan itu kalian harus selalu jadi pemantau, harus terus untuk mencari pengetahuan, karena pengetahuan itu semakin kalian itu apa namanya masuk, maka kalian akan semakin apa namanya menyadari bahwa ternyata saya sempurna. Jadi sekali lagi bahan semuanya selamat untuk mengikuti pojok pada hari ini. Silakan sampai selesai. Kemudian untuk teman-teman Pak Ferry dan Pak Staf ini juga kami sekali lagi terima kasih. Kemudian bantuannya yang berkait dengan informasi orang itu, karena bagi kami informasi itu jauh lebih berat daripada apapun. Jadi karena memang sekolah itu lebih baik diberikan informasi daripada diberikan satu barang nyok itu terus berubah, dan itu barang mungkin satu dua kali pada besar, tapi kalau informasi ini tidak akan hilang, bahkan diberikan insya Allah akan tambahkan karena ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya maaf dan juga punya saya juga mohon maaf Pak Bambang. Ini tadi saya juga acara saya sama Bambang harus buka, tapi tadi ada upacara kebetulan yang dulu tanggal rumah itu kita ada upacara ini. Kemudian tadi juga ada tamu yang sudah menunggu saya ini baru sekitar jam setengah sembilan saja. Kemudian nanti saya juga maaf, saya tidak bisa mundur sampai akhir barangkali, tapi saya tetap di sekolah. Jadi kita bisa mundur di sini sampai akhir. Saya juga maaf, mohon maaf. Dan terakhir, ini saya juga nanti saya tolong disampaikan salam kepada teman-teman di Kormat maupun teman-teman di Semarangpun ini. Ini ya salam dari kami seperti dari staf akademika di Yosemite. Ini terima kasih untuk kerjasama ini. Saya kira itu yang harus sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada ketua program dan teknik sepeda motor kepada Bapak Bapak.
nanti dalam acara ini kita ikuti dengan baik. Nah ini membukanya, nah, ditarik, rotor gasnya ditarik, itu akan masuk nanti udara dan bahan bakarnya. Menjadi, nah ini namanya rotor, ya ini ada bensuri ya namanya, tarik dengan bensin langsung masuk bersama dengan udara ya, nah, itu masuk. Ya makanya dengan adanya karburator ini sangat boleh dikatakan boros, tapi kalau sepeda motor udah mulai pertama kali tidak bisa dikatakan boros ya, kalau dibandingkan dengan komunitas lainnya. Kita sekarang harus mengacu pada BGM yang ini. Kayak apa cara kerja BGM yang itu? Yaitu nanti ada sebagai otak dari BGM, tapi itu ada ICM, yaitu yang memerintah, yang mendapat sinyal dari sensor dan antar itu diperintah ke BGM, memerintah lagi ke ini. Terus ini ya, saya mau menerangkan masalah injektor dulu, sejarah injektor ya, masalah BGM ini ya, malah sepeda motor ya. Ini pertama tahun 2001, itu di dunia ya, tingkat dunia itu sudah keluar ya, masalah BGM ini. Itu diadopsi oleh sepeda motor CC besar, CC 2000, berapa? Apa ini itu CC-nya? Gimana? Oh jadi 81 mulai tahun 81 itu sudah keluar ya BGM di dunia ini nyata ya. Ini berapa CC tadi? Ya tadi ya, di tahun 81 itu kita sudah mengeluarkan CC 500 turbo itu di dunia ya. Tapi kelasnya lebih ke motor sport. Kemudian tahun 2003 DJMA itu dikembangkan di dunia untuk motor niaga. Mulai masuk motor niaga, motor yang dipakai untuk sehari-hari. Oke, jadi berbeda itu sudah ada ketika dunia ini ya. Jadi saya mau menerangkan masalah siapa pelopor pertama kali di Indonesia itu yang membawa DJMA ya. Jadi pada tahun 2005 Astra Honda Motor itu mengeluarkan produk baru Supra 125 BCNRI. Berarti ya, yang pertama kali tahun 2005 itu keluar itu. Jadi pelopor utama di Indonesia itu adalah sepeda motor Honda yang mengeluarkan pertama kali itu roda 2 ya. Kalau untuk roda 4 saya rasa sudah mulai tahun berapa ada ya. Kalau untuk roda 2 itu mulai 2005 itu masuk ke Indonesia. Astra Honda Motor membuat sepeda motor Supra 125 BCNRI. Lalu tahun-tahun bertahun, tahun 2007-2008 itu ada kompetitor ikut, kompetitor selain Honda itu ikut. Kalau nggak salah tahun 2007-2008 itu. Lalu tahun 2011, 10 atau 11 sampai gini ya, 2011 itu kita mengeluarkan ICM sama Revo AT, enggak salah itu. Tahun itu mengeluarkan ICM dan Revo AT tahun itu. Setelah itu berkembang-kembang ICM-nya ini berkembang akhirnya dari Astra Honda Motor sendiri membuat distributornya kepada para konsumennya supaya konsumen itu lebih ini ya di supaya lebih senang ya, itu ada itu ada standar samping. Tahu ya pada main ini, standar samping itu sebagai safety ya, itu gak hanya saja itu supaya mati dan motor enggak, itu sebagai safety. Apabila kebanyakan orang awam kalau berjalan mungkin lupa ya akan standar samping ini ya. Nah itu pada CNBN yang diproduksi oleh Astra Honda Motor pada Matic terutama itu tidak akan bunyi, tidak mau bunyi kalau sebelum standar samping ini dikembalikan lagi. Terus ada lagi masalah ini handle fan ya, ada apa namanya ya, backlog ya, itu seperti handle fan mobil ya. Itu kebetulan di daerah sini kan banyak ini tanah yang kurang rata ya,
itu ada underline, ya, underline istilahnya ya, ada underline supaya kalau kita menyatakan latihan kendaraan juga tidak sampai rodanya tidak sampai ini. Jadi ya, asal bermotor tapi menggunakan lagi masalah on-brake system. On-brake itu begitu kita ngerem menuju belakang ini, itu akan depan belakang akan ngerem. Ya, jadi ya kata kita ngerem. Kalau tanya, baru belum ngerem ya. Setelah ini kan belum begitu ngerem. Dia masih di tempat. Tapi begitu kita langsung menuju depan belakang baru ngerem. Jadi gak usah khawatir, bahkan ya kalau waktu ngerem, jangan-jangan yang depan. Ya, ada pertanyaan kali ini ya, tidak mungkin terjadi. Ya, jadi saya komplit. Terus ada lagi, sesuatu baru lagi ISS Pak Bedi ya. ISS ya, sistem Star System. Ya, atau dengan itu atau otomatis stop jalan. Istilahnya mari kita apa ini CMPI ya. Ya, saya akan menerangkan masalah CMPI. CMPI adalah suatu sistem supaya bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu memasok bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Ya, keuntungan penggunaan CMPI adalah mengurangi emisi gas buang. Ya, soalnya di situ nanti ada sensor CO2 mengapa gas buang ini bisa menutup lahan lingkungan karena ada sensor CO2 yang bisa saya jelaskan nanti ya, karena nggak jelaskan ya. Terus yang kedua lebih hemat bahan bakar. Ya, tadi kan pakai air bensin itu ya, itu kan langsung ya, udara dengan itu langsung dibuka itu langsung. Kalau dengan adanya ini mengapa dikatakan hubungan bahan bakar, karena di CMPI ini ada siklus ya, dari TCM ini akan memerintahkan sebelum TCM itu menerima sinyal dari sensornya TCM dikembalikan lagi, maka dikatakan lebih hemat bahan bakar. Tarian lebih sportif ya, tarian mesin mudah dihidupkan, mesin juga mudah dihidupkan. Kondisi idle yang stabil, ya, memudahkan pengeluaran mesin sangat mudah di CMPI itu kalau kita menggunakannya, nggak sulit lagi. Nah, pada CMPI ini ada sensor-sensor yang di sistem-sistem CMPI itu ada 10 sensor nggak salah ya, dari MAP, TOT, ECT, TP, IAT. Injektor, pompa sensor, IACP, ECM, CKP, dan banyak jenis. Nah, ini perlu diketahui ya, dari semua sepeda motor ECM itu suatu sepeda motor yang pintar, sepeda motor yang naiknya tinggi sekali. Mengatakan begitu, karena pada motor sistem ini, dia akan menuju apabila dia sakit. Maka dia sakit, ada salah sensor gagal ya, dia akan menunjuk ban, ada mil ya, dia akan menunjuk ada milnya yang menunjuk bahwa MAP-nya bisa, itu ada mil yang berhasil. Dia katakan motor ini pintar karena dia kalau sakit, dia menunjuk sendiri, bisa mendeteksi dirinya sendiri. Maka boleh dikatakan motor pintar. Maka dari itu pada hati-hati, kalau kendaraannya sakit harus dibawa ke dokter spesialis Honda, jangan dibawa ke dokter umum. Nah, nanti ya masih saya boleh-boleh aja dibawa ke spesialis umum mungkin. Tapi kalau dia nggak ngerti masalah mil atau kedipan itu apa yang rusak, dia akan malah semakin parah rusaknya. Jelas ya, jadi dibawa ke dokter spesialis Honda. Di mana dokter spesialis Honda? Itu di AS ya. Dokter spesialis Honda memberikan para Honda itu sangat profesional kerjanya. Saya di situ ada pelatihan-pelatihan ya, mulai dari PNT 1, PNT 2, PNT 3, terus ada lain, modul lain yang dipelajari di MPM maupun di AS di sana.
Jadi jelas ya, kalau mau sakit itu dibawa ke spesialisnya. Jangan sampai dibawa ke dokter umum. Nah, jelas ke dokter umum, mungkin dia tak ngerti. Bahwa ngerti yang sakit ini, tapi dia mungkin tak ngerti mirinya yang kayak apa. Coba pagi kebetulan mirinya yang baik. Mirinya ya. Apa desa ini? Dia akan berhenti terus. Dan satu yang
mindset yang salah. Cara mindset nanti akan kita tadi praktek langsung ya, mengarah ke praktek langsung. Jadi cara mindset yang benar, misalnya kayak ini juga. Cara mindset yang benar. Pasti otak, ya, dia berdiri. Setelah itu otak dimatikan. Kemana lagi dia tidak akan berdiri. Jadi ini cara mindset yang benar atau benar. Ya tadi gagal cara mindsetnya ya. Nanti ada kita bisa belajar langsung cara mindset. Itu apa kok mindset tadi? Mindset masalah ECM. Karena tadi kan saya ngomong kalau ada yang salah, ada yang apa sakit dan mengganti komponen itu. Kita harus mindset, maka di mindset di ECM. Karena ECM sebagai otaknya dari secara ECM yang ada ini, itu kan ada ini ya, ada data yang harus dibersihkan. Riset jadi mengeluarkan data seperti apa saudara itu ada riset yang jadi enteng ya. Jadi yang perusahaan tadi masih dibaca sama ECM. Dia kan kalau udah di riset ya seperti tadi kalau dibawa ke bengkel atau apa ke dokter bukan spesialis atau dokter umum dia nggak ngerti cara riset. Ya dia hanya bisa ganti saja tapi nggak ngerti cara riset ya. Bagaimana itu negara tetap akan berbeda. Ya enak. Ya itu nggak apa-apa. Jadi itu rasa kurang enak kalau nggak bisa di ECM. Terus Pak Beli langsung tanya, ini ECM ya, ini suatu otak dari perangkat dari sistem Jackson, dari otaknya, dari semua sensor-sensor yang tadi di atas ada ya, TOT apa itu, sensor itu memberikan sinyal kepada ECM. Lalu ECM memerintahkan ya, dia langsung memerintahkan kepada sensor itu tersebut. Terus ada full modul ini berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki receptor dengan tekanan 294. Ya, nanti bisa kita praktekkan. Ini tekanan bahan bakar kita setelah kita memuntah itu ada suara gininya. Itu dia memompa. Itu tekanannya tinggi sekali 294 APA tekanannya. Ya, jadi begitu kita memuntah itu ada tekanan sampai 2904 APA. Terus apa ini full injection ya? Ini berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold sesuai perintah dari ECM dengan diameter terkecil di dunia. Ini dari di injektor itu lubangnya ada lubang 6. Ya di injektor ada lubang 6 ini 0,152 mm. Jadi sangat kecil, nggak bisa kita lihat nih. Kita lihat ini tidak besar. Kalau mungkin dengan mikroskop baru kita lihat itu ada 6. Barangnya kecil ya, jadi perlu kecil sekali. Itu ada lubang 6. Ada lubang 6 ya. Itu coba kita ini mau apa bedanya? Masalahnya apa benar paling diameternya paling kecil itu paling mirip malah dengan komputer lain. Coba banding. Nah ini perbandingan ya antara injektor yang punya komputer lain ini istilahnya kabut mengabut ya cara kerjanya injektor itu mengabut. Kalau yang punya kita dari Honda itu langsung nocor berarti ya yang ngabut dia kabut seperti kabut tapi mana urusan mana itu bisa dilihat itu coba kita jelaskan dulu. Iya, yang sebelah kiri itu dari komputer lain sistemnya mereka mengklaim bahwa klaim kabut apa sistem injektor sistem di kabut itu paling terkecil di dunia tapi ternyata kita buktikan dengan injektornya kita yang sebelah kanan itu sistem yang disemprotkan ternyata lebih irit. Jadi intinya kita lubang injektor kita lebih kecil di dunia. Jadi untuk komputer lain tadi dengan kabut ya kan harusnya kabut yang sangat ini ya tapi kenyataannya dengan punya injektor punya SRM motor dia lebih boros punya komputer lain ya Pak Rudi. Nah ECM tadi Pak sudah ya terus ada Fauldin House ini sebagai selang bahan bakar yang ada pada injektor.
itu serangan itu sangat kuat sekali. Ya, serangan bakat yang dari bensin menuju ke Indonesia itu kuat sekali itu. Itu kalau nggak kuat, tidak mungkin bisa menahan tekanan 294 tadi ya. Itu sangat kuat sekali mungkin ya. Saya total body ini berfungsi mengatur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar saat total valve digerakkan. Di total body terdapat sensor TP, IAT, dan MAP. Sensor TP itu mendeteksi sudut bukaan total valve dan resistor untuk sensornya. Perubahan tangan suatu terjadi pembukaan sensor dipakai resistor untuk memberi pemberian sinyal TCM. Ya, semua kan sudah TCM ya. Dia setelah dapat sensor dari TP, saya memerintahkan untuk mendeteksi sudut bukaan total itu. Sekian, terus kamu keluarkan. Ya, jadi ya, saya nanti saya nantikan pakai otaknya dari CNRI. Terus sensor IAT. Sensor IAT ini membantu mengubah perbandingan udara dan bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar. Ya, IAT itu jadi kesatuan ya tadi di ada tiga sensor ini. Dan akhir MAP mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke dalam mesin dengan memperhatikan perubahan tekanan kita di manifold. Terus ada temperatur sensor, ini mendeteksi perubahan suhu antara sensor EOT dan ECT itu sama gunanya ya. Kalau yang EOT itu pakai sepeda motor yang berpendingin udara, kalau yang ECT itu berpendingin radiator. Itu EOT, engine oil temperatur, kalau yang ECT engine coolant, pakai radiator, pakai air radiator ya. Itu sama. Cara kerjanya dia sama, masih dihiri. Kalau sudah yang belum pakai radiator itu pakai EOT, kalau yang sudah pakai radiator pakai ECT ya. Terus ada tujuh CKP. CKP berfungsi memonitor posisi atau kecepatan dari sensor dan dipakai ECM memonitor waktu pengambilan dan parameter lainnya. CKP ini berada di rotor generator magnet itu, letaknya di situ. Itu ECM juga akan mengontrol untuk pengambilan itu ya, di CKP itu naik ke ini. Terus ada sensor, dua sensor ya, ini mendeteksikan dengan perubahan di dalam gas buang guna memperbaiki komposisi campuran udara dan bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar. Perubahan ini itu kan boleh dikatakan ya, kendaraan sektor itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena apa? Karena dia punya sensor perubahan ini. Ya, sebelum disemprotkan ke pertampak atau ke ruang bakar dari menampak itu, dia akan diisi oleh bodoh ini supaya ini lebih bersih dan ramah lingkungan, karena lingkungan itu karena ada bodoh ini. Jadi sensor-sensor bodoh yang bergunanya itu yang sekarang di Indonesia kan sekali jumbo 3 ya. Nah, itu jadi udah sudah sampai ke jumbo dengan sensor silencer itu membaca sudut kemiringan motor lalu mengirimkan sinyal TCM ini untuk menghentikan supaya bahan bakar sehingga bisa akan mati dan jadi suatu sikti juga ya. Jadi ya dikatakan karena naik dan ya kita naik sepeda motor dengan kemiringan 55 derajat ini motor akan mati. Kenapa saya katakan sikti itu motor jatuh motor mati, kalau tidak mati mungkin dasnya nyangkut atau mungkin tangannya mendarahi lantai ya, nah dengan adanya bintik engine sensor dengan kemiringan 5 derajat motor akan mati. Nah, itu ada cara meresetnya, ada cara bagaimana itu begitu jatuh sepeda motor kamu naik lagi start ya tak begini kita memperlukan reset. Itu dengan kira-kira yang ada pengen jadi ya.
dengan demikian atas diri. Coba didirikan sendiri islah atau besar tidak begitu. Kalau begini, kontak kemanikan itu bisa disengai. Kalau kita orang lain, kalau dia mau besar dan hari ini kita sedih, layak kontrol hal yang ini merupakan tekanan negara yang berkemudian masalah tes hukum. Itu merupakan tugas aturan untuk makanan masyarakat itu ya. Ya, sebetulnya jadi tidak mungkin kita mengerti. Kalau belum bisa dikerjakan itu, kita bisa dari kita ini cek dan diperbaiki. Kita kan bisa buka satu tempat yang tahu. Dengan adanya ini, dia sudah kerja. Dan nanti bisa dicoba dan bisa dipraktekkan ke rumah
dua ini kayak apa ya, guru tiga kayak apa, akan berubah di negara. Kalau mungkin di atas permukaan laut di atas 2.500-an apa enggak? Iya. Iya mau ditinggal. Ini setengah tekun mau ditinggal ya. Itu ada tulung dimasukkan ke itu dan buka gasnya, mau dibuka dinyalakan. Setelah dia berhenti, nah satu, dua, tiga, dan dia akan berubah. Harus berkedip ya. Ya sudah mungkin ketiga itu menunjukkan tiga kali kan kedipannya. Yang satu tadi satu, dua, dua, empat, nanti juga empat. Empat kedipan. Dia sudah berhasil kadang meliru alat. Jadi dia nanti kedipannya berapa kali setelah di jam tadi di setting tadi. Yang sangat luas sekali ya, warna kekenangan berat dan
untuk bulannya. Nah ini bagaimana cara lepas ini, ya? Pertama harus lepas ini, ya. Berkesan ini dari awal, kita untuk bulan kita kontan. Kalau kita bingungkan supaya tekanan ini tidak, kalau ini langsung kita buka. Sebelum kita melangkah lagi nanti ke ACG Sater yang terbaru di Paris.
Aryo sama yang terbaru di Karyo sekarang kayak di Misal. Mungkin dari teman-teman semua kalau ada pertanyaan silakan kita buka. Ayo mumpung ada di sini setidaknya ini kan juga bisa ya. Ada keluhan apa atau mungkin ada kendalanya ya. Banyak yang pakai jalan Garuda Pak, kamu tuh lain. Hah? Udah, bener? Bener? Saya beli ya, tapi? Masalah yang terjadi di Honda, masalah
starter kasar di Mario atau di Bip yang lama? Sudah tahu? Sudah tahu? Belum ya? Jadi sering dikeluhkan oleh konsumen yang namanya starter di Mario atau di Bip itu yang sekarang itu masih ada suara stuck gitu ya? Tahu ya? Saya jelaskan kepada video ini. Tarik menarik dan tolak menolak. Ketika masalah ini mungkin pelajari di sekolah ya, namanya tarik menarik dan tolak menolak.
dia akan berputar. Manik yang kemarin ini dia telah ada daya tarik-tarik, lama ini akan berputar. Ya, harus kan berputarnya. Ini gak mungkin terjadi desain apa-apa ini, manik harusnya berputar. Nah, setelah ini berputar, arus itu akan berubah menjadi arus AC. Coba naik apa ini? Ini. Nah, di sini. Nomor satu ini ya, ini aliran DC masuk ke ini, titikan ini lagi ya. Manik buatan untuk ya, gitu ya. Manik primanin ini, nanti dapat AC, DC ke sini. Setelah mendapat DC, dia akan ada daya tarik-menarik. Dan kalau amora, dia akan berputar. Setelah dia berputar, jadi arah DC, dari DC ke AC. Itu akan kembali dia. Arahnya dikembalikan. Ya, setelah ini kan AC ya, masuk ya. Ya, yang menggerakkan ini semua jadi manis. Bahkan itu, manis-manis ini ada daya tarik-tarik dan ruang antara manis yang permanen ini dan permanen. Ya, dia akan berputar. Setelah berputar, itu nanti ini jadi yang dari AC ke DC berubah menjadi AC. Ya, terus itu kembali, dikembalikan ke sini. Itu masuk ke amplifier atau kiprok, dia akan mengisi ke api. Berarti ya, dengan adanya ini kita reduksi dengan cara ini yang tadi kita menikahi reduksi dengan ini. Makanya harus sekali ya dipakai 125 biasanya kayak gini tidak terdengar, di budget langsung dia bunuh, karena ini berarti ini banyak yang ditanya karena ini pertanyaan ya nanti ya, maksud saya ya mohon maaf, saya mungkin jelaskan kurang jelas. Ya, jadi ini ada manik yang dibuatan, ada limitan ya, ada satu limitan penyalaan yang baru. Kalau ada limitan, dapat sustain atau DC, dia akan berubah menjadi manik. Tapi di dalamnya manik yang dalam tidak ada penyalaan. Setelah dia menjadi manik, putarkan dulu yang namanya video editing stop ya. Jadi apa sih
kita coba di misi X dulu. Misi X vario dengan motor yang berkapasitas besar. Ini pendukung, ini gunanya apa? SCT ini untuk mengetahui nanti
ada komponen ini, juga ada persyaratan yang perlu editing stop ini bisa jalan itu apa? Ya, ini ada sensor. Sensor ini mendukung nanti paling tidak panasnya harus 60 derajat. Ya, 60 derajat. Dan keempat ada sensor. Sensor ini throttle, sensor kecepatan ini ya. Ya, BS ini sensor kecepatan. Ini nanti juga mendukung. Kecepatan itu harus sudah berapa kilometer kita berjalan. Ini baru akan ECM itu baru merintahkan ini oke jalan. Terus yang kelima ada sensor, ada sensor TV, ya sensor TV. Terus yang keenam ada ECM, ECM memerintahnya itu. Coba Pak Edi akan jelaskan. Kriterianya ini ada sadar itu ya, yang tadi Pak Edi terus naik lagi. Nah ini ya, jadi tadi kan ada berapa derman ya pendukung tadi ya, ini akan kita jelaskan. Saya editing stop ini ada posisi editing stop di sini ya, klik ya tadi. Terus ada dua, temperatur mesin lebih dari 6 harus sudah 60 derajat celcius ini tadi ya. Tadi gunanya ECT kan itu untuk mendeteksi apa yang itu tingginya panasnya mesin itu sampai 60 derajat ya kan. Nggak ada ini dari 60 kecepatan sampai 10 km per jam, paling tidak kecepatan sudah 10 km per jam ini akan bekerja di stop system ini ya. Kalau dalam posisi tertutup harus tertutup nol. Nah ini yang mendukung tadi ada ini, sensor ini ya, ini menunjukkan speedometer ini ya, menunjukkan nol. Di sini temannya sensornya speedometer kan nggak ada kabel speedometer ya, saya melihat di sini di belakang sini ada sensor ya. Terus yang kelima, motor dalam kondisi berhenti setidaknya 3 detik berapa kecilan detik dia masih berhenti, tapi harus ada persyaratan ini mulai temperatur dari 50 derajat. Terus kita harus berjalan paling tidak 10 km per jam ya, kalau hanya 5 km per jam dia tidak akan berfungsi, dia tidak mau, dia tidak mau mati ya. Paling tidak harus ada persyaratan itu 6 derajat celcius, motor paling tidak 10 km per jam, sudah jalan paling tidak 10 km. Terus throttle atau gasnya harus tertutup. Kalau gas ini tidak tertutup, dia tetap tidak mau berhenti, tidak mau mati. Terus yang kelima, paling tidak ditunggu di hari ini akan mati sendiri. Dan cara apa? Dari sini ECM memainkan peranan penting dalam mengatur kerja mesin, terutama yang berhubungan dengan editing stop system. Saat motor berhenti dalam kondisi di mana editing stop system bekerja, ECM akan menerima sinyal-sinyal dari setiap sensor dan berdasarkan sinyal yang ada akan memproses data-data yang diperlukan untuk menghentikan editing stop system. Ya, saat motor dibuka, ECM akan memberikan perintah ke alternator ya, untuk dibuka mesin. Jadi tadi kalau tidak ada kita kriteria ini, mama ini baru 50 derajat ini tidak mungkin mati. Saat ini ECM ini dia loh kok bersedia, dia tidak mau merintahkan ECM ini mati mesin, tidak mau ya. Sektor ini memberikan sinyal ke ECM, dikasa sama ECM loh kok 50 dia tidak mungkin mati ya. Maka tadi di depan saya katakan ECM itu otaknya sepeda motor roda ya, itu lah paling ya. Jadi jelas ya kriteria ini nanti bisa dipakai pemilihan karena dari ulang. Tapi poin 3 itu bukan jarak tempuh ya, jadi yang poin 3 itu adalah kecepatan ya, kecepatan. Jangan, jadi bukan berarti harus menjalankan dalam 10 km ke depan misalnya sini sampai Mospati baru berhenti enggak, jadi itu hanya jarak kecepatan, jadi bukan jarak tempuh sekali lagi. 10 km per jam dari kecepatan aja. Ya, paling tidak ini sudah 60 derajat. Ini kalau belum 60 derajat dia juga tidak akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari SMA. Mau bertanya Pak, saat idle stop, stop starter itu berfungsi dan saat berhenti, suatu gas langsung digaskan itu apakah
sistem kita ternyata berfungsi, Pak. Sistem apa maksudnya? Sistem starter. Iya. Dia akan langsung sistem B di sini langsung. Begitu ini mati ya, nanti bisa strategi di sana. Ya, berarti gimana nanti ya? Nanti. Begitu ini berhenti ya. Protokol gas sudah tidak ada untuk minimal ya, meter ini sudah mati nol. Begitu anda mengentakkan gas ini langsung dia bunyi. Dia akan jalan. Tidak usah pakai starter, tidak boleh belum pakai starter. Jadi dia langsung bunyi, instant B terus. Instant B terus. Dengan adanya kapasitor, dia akan, ya, dia ada kapasitor lagi. Langsung dia masuk lagi. Terus yang namanya sudah dibikin ya. Ya. Bagus.
Ya, kira-kira
pengen naik tadi untuk berat tadi. Mau juga riset? Ayo, ayo coba, siapa? Siapa yang mau? Kata kamu riset gagal, nanti bagaimana tanya benar? Gak apa-apa ya, di sini bebas, gak usah takut, gak usah apa ya. Nah, itu berarti gak ada ini. Sudah? Ya. Bisa merasakan yang ini kurang enak.
Ya ini biasanya dukungnya pantu jalan. Harus nasi ini kurang dukung. Tapi dicoba, dicoba yang empat ini kayak mana nih. Ya yang sambil jalan, ya enak enak. Tahu? Tak malu ya. Ya, soalnya ketinggian kita ini berarti di atas 3.500 ya ketinggian dari permukaan laut ya. Dia akan gini, tak malu. Soalnya di sini 2.000. Dan 2.000 ke bawah daerah sini jelas ya. Jadi yang kedua tadi masih kurang mau ada mau naik naik jelas ya. Jadi sini perbedaannya ujungnya ya dan itu kembali kembalikan apa tetap berdua enggak kembalikan ke satu ya baik ini tadi berdua enggak ini mati sendiri nggak mau stasioner dia soalnya di sini di atas ketinggian 2.000 ke bawah. Nah, di setting lagi ke pertama. Ya, mundur keempat tadi. Lipat dia. Sebenarnya yang kedua tadi juga melipat cuma dicukup dengan jalan biasanya. Jadi kembalikan di normalkan lagi ya. Artinya dicoba nanti kayak apa masih berlipat enggak. Ya. Jadi kalau gini kan ngerti tadi saya jelaskan ke sana teori saja ya kurang jelas kan kalau gini apa benar itu teorinya kayak gitu apa benar kita praktekkan ternyata benar kan jadi uang undai gak ngabusi kasarannya kayak gitu benar nah ini sudah kembali normal. Jadi nanti mungkin adik-adik semua ini mau pergi kemana tempat ketinggian yang lebih dingin mungkin di atas 2.000 mungkin motornya kok gini ngerti kan cara coba ini belajar masalah meeting ini ya belajar ini coba ya ini perlu ya supaya nanti punya kendaraan loh kok kendaraan saya di atas permukaan di lebih dari 2.000 kok rasanya kayak gini ini kan kita buka ya, protegas kita perlu. Ya ini sudah ya. Baru nanti mama kedua satu dua ya bukan satu dua itu sama tiga enggak ya. Jadi buka ini lah kembalikan satu tarik sini ya. Pak ya nanti bisa kalau punya kendaraan waduh di ketinggian sini kendaraan saya mau berkeliling mau busine makan mahir dia akan di situ pun akan menunjukkan juga biar itu dulu. Ah, ayo satu dua sudah buku dulu belum mau gagal ya tadi kan berdua ya tapi gagal ini.
jadi tahan gasnya itu tadi. Oh ya. Berhasil. Ya, coba tadi diulangi lagi yang gak berhasil tadi. Ya, sampai bisa gak apa-apa. Ya. Celsius ini tetap hidup, ya? Gimana?
Gimana? Ya, di situ aja. Terus di sini ada lagi untuk melihat ya injektornya, kanannya berapa, ya macam-macam. Di sini ada baterai 13 koma berapa. Ini slide lain kendaraan ke lain. Tapi alat ini mahal sekali memang ini. Ya, ini mau tiga tadi ya. Ini nunjukkan tadi di setting sama Masih udah tiga ya tadi ya. Ini coba nanti dicoba ke modul yang lama ini ya. Tunjukkan nanti kalau coba dia ya, tunjukkan nanti satu ya satu, dua, dua, tiga, tiga. Ini tiga, tiga ya. Ini sebenarnya berarti enggak, ini kan berarti enggak berarti ya. Ya. Dia di sini misalnya pakai ketika bisa nyala terus. Terus akhirnya menurut koordinatnya tadi ini koordinat di banyak tadi. Ini nanti menunjukkan. Ini cuma dua isi komponen. Ya, karena data mungkin ada yang bisa data ICN dia menunjukkan. Nanti dia bisa langsung itu bisa ya oke. Ngomong dari AM ini di nggak boleh sudah ada surat nggak boleh pakai ini komisi ya iya itu sementara ini tidak diperbolehkan ya jadi harus pakai yang di ya di LC tadi misalnya ini untuk pemudahan aja pemegangannya. Kalau jalan ya jalan, ya jalan. Kalau off ya off, walaupun ya ada juga. Bisa lagi tegangan langsung aja. Iya. Iya. Ya, terasa mana? Sudah cukup? Masuk test rate? Ya, pakai test rate. Oh, pakai ini. Nanti. Jadi kalau mati dia, langsung dia berhenti mati sendiri. Ya, begitu jalan. Ya, monggo kalau silakan mau di tingkat ketiga ya modelnya ya. Kita sangatlah beda jalanin hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu. One heart, one heart, oh one heart, one heart, one heart. Terus maju, lupakan masa lalu. One heart, one heart, oh one heart. Na 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 na, na 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 na. One heart, one heart, oh one heart, one heart, one heart. Terus maju, lupakan masa lalu. One heart, one heart, oh one heart. Na 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 na, na 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 na. Kita sangatlah beda. Jalanin hidup kita,
lupakan masa lalu. One heart, one heart, oh one heart. Na 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 na, na 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 na. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu, bersama jelajah. Selain itu kita menunggu supaya tekanan bahan bakar itu mencukupi 294. Dengan kita ngontak ini selama 2 detik, terus dari sekejap sudah mumpah sambil menunggu ini tadi ya. Jadi menunggu ada bahan bakar lah, tidak ada langsung di start. Jadi jangan langsung begitu di portal langsung dibajak. Terus kalau di rumah ya, jangan sampai motor injection kalau mau mencoba busi, jangan sampai kita percetan di dekat leher atau kebanyakan menalakan mau mencoba businya kok kurang-kurang bagus, kurang apa ada percetan di ini ya, cilindir sekate lubang busi ya, itu harus punya busi serep ya. Apa gunanya busi serep ya, untuk nutup itu karena tekanan aja kan lebih tinggi tekanannya ya. Jadi bahaya nanti bisa terbakar kalau sampai ini nggak ditutup. Kita apa nyoba tas rentan dengan ada api ya itu. Jadi tekanan bahan bakar dengan udara itu tadi akan menyemprot, ini akan terjadi kebakaran. Ya ingat itu ya. Jelas ya, ingat ya. Itu oke, saya rasa dari saya cukup sekian. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari saya ini tadi, saya mohon maaf yang sudah banyak. Baiklah, itu tadi seminar yang sudah kita laksanakan dari pagi sampai siang ini. Bagaimana perasaan adik-adik? Senang ya. Minimal tambahan ilmunya sudah beberapa derajat dari temannya, dan juga bisa merasakan sepeda motor terbaru di Honda BCX. Dan kami yang bersama SMK Yosodoro sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Forum Komunikasi Alhas SMK yang telah membantu mendidik siswa kami. Harapannya nanti kerjasama ini tidak sampai di sini juga. Jadi kalau ada yang lain, insya Allah kita akan terus berlanjut kerjasama. Mungkin itu acara yang bisa kita adakan hari ini, dan kita berdoa semoga acara ini memberikan kebaikan kita semua, baik dari SMK Yosodoro dan juga baik dari Indah Moda atau Anas. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Saya setelah mengikuti seminar ini, saya merasa senang karena mengetahui tenaga kita baru dari Honda, yaitu pada ESP dan ISS. Dan harapan saya agar acara yang diadakan oleh SMK Yosodoro ini dapat terus diadakan agar SMK Yosodoro lebih maju. Melaksanakan seminar ini saya merasakan senang karena dapat mengetahui tentang teknologi terbaru mengenai dunia otomotif, serta saya berharap bahwa SMK Yosodoro terus dapat melakukan kegiatan seperti ini. SMK Yosodoro mantap. Sepeda motor. Yes. SMK Yosodoro mantap. Salah satu hati, one heart, one heart, oh one heart, one heart, one heart, terus maju.